ikutin saja terus. Halo, assalamualaikum teman-teman. Untuk kali ini saya mau ajak mereview ya sebuah dukuh sampangan yang ada di Juwangi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, teman-teman. Ini termasuk permintaan subscriber yang sudah lumayan lama ya, baru bisa mereviewnya ya. Dan dari itu jangan lupa terus jaga kesehatan ya teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat ya dan bisa mengobati rasa kangen yang lain juga ya teman-teman. Baik, saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang selalu mengikuti channel ini. Dan yang pastinya channel ini adalah khusus untuk alam pedesaan ya. Alam pedesaan. Dan jangan lupa ya, saya doakan semoga sehat selalu, murah rezekinya, digampangkan segala urusan ya teman-teman. Dan selalu Allah memberikan yang terbaik buat kita semua. Oke, jangan lupa ikutin terus ya untuk perjalanan sampai ke dalam ya perkampungan ya teman-teman. Baik teman-teman, inilah perkampungan yang sangat indah ya. Dan yang pasti kampung ini sangat sejuk teman-teman, karena di sudut di depan hampir semua gang itu ada ini ya, pepohonan ya teman-teman. Dibikin suasana lebih hangat lagi, lebih mesra lagi ya teman-teman. Dan aktivitas masyarakatnya masih seperti biasa ya, normal seperti biasa ya teman-teman. Oke, di desa Sampangan ini masih banyak ya hijau-hijauan. Ini ada apa ini? Kelapa ya, masih banyak ada kelapanya. Ada sirkayanya juga. Di sini ternyata masih banyak pepohonan yang masih hijau. Dengan suasana yang tenang ya pastinya yang para perantau nih pinginnya pulang ya teman-teman ya, melihat kondisi yang ada di sini itu wah pokoknya asik ya buat untuk bersantai ya teman-teman. Yang jelas suasananya memang masih betul-betul suasana desa ya teman-teman. Kita ngobek lagi di perkampungannya ya teman-teman, perkampungan yang lumayan dalam biar kita tahu oh masyarakatnya kayak apa, suasananya bagaimana ya. Inilah di
perkampungan Sampangan ya teman-teman. Ya kan, masih asri ya tempatnya ya. Masih asri, rumahnya juga sebagian memang sudah ada yang tembok ya, tapi banyak juga yang masih menggunakan kayu ya teman-teman. Nah ini kan ada ibu-ibunya yang lagi santai ya teman-teman ya. Semoga bisa menikmati betul ya teman-teman Desa Sampangan ini, mengobati rasa kangenmu, rasa rindumu ya teman-teman. Kita samperin ke penduduk ini, bapaknya lagi ngopo ya. Nah, kita samperin ya. Assalamualaikum, Pak. Nembe napa, Pak? Nembang, Pak. Oh, ngoten. Nggih. Sing penting mugo-mugo sehat kabeh nggih, Pak. Oh, ngoten nggih. Bae mugo-mugo sehat. Monggo, Pak. Nggih, amin amin, mugo-mugo sehat nggih, Pak. Kalih Mbak sinten, Mbak? Kalih Mbak sinten jenengan? Mbak Desa Par. Mbak Desa Par nggih. Nggih, Mbak. Sehat terus nggih, Mbak. Muga-muga nggih. Asal obat. Oh, ngoten nggih. Monggo, Mbak. Nggih. Nggih. Kontrol. Baik, teman-teman. Kita lanjut di jalan utamanya ya, teman-teman. Jalan utama juga masih kayak semacam kayak gini ya. Pokoknya yang pasti di sini itu pepohonan selalu menyatu ya teman-teman, antara kanan dan kiri ya. Jadi kita suasana betul-betul bisa menikmati banget ini teman-teman ya.